Ekspedisi Batang Hari di objek wisata Danau Sipin Jumat siang memakan korban. Penyidik Kejati Jambi kembali sita aset mantan direktur utama Bank Jambi. Seorang tahanan di Polda Jambi jalani akad nikah dengan kekasih di balik jeruji besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini untuk edisi 4 Agustus 2023. Selain tiga topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septi Dita. Dan saya Hazir Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, gerakan peduli Danau Sipin dengan menyambut ekspedisi Batang Hari di kawasan wisata Danau Sipin, Kota Jambi, Jumat siang memakan korban. Korban meninggal setelah sempat memperbaiki kapal yang ditumpangi wakil wali kota Jambi. Gerakan peduli Danau Sipin dan menyambut ekspedisi Batang Hari yang dilaksanakan pemerintah Kota Jambi di objek wisata Danau Sipin Kota Jambi Jumat siang memakan korban. Seorang korban yang bernama Slamet Riyadi, warga Kebun Kopi, meninggal dunia pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Koordinator perahu Bilal mengatakan, kronologi kejadian bermula saat korban membantu mengevakuasi wakil wali kota Jambi dan rombongan ketika perahu yang ditumpangi kandas di tengah Danau Sipin. Perahu ini kandas diakibatkan kondisi air danau dalam keadaan surut. Sebelum korban tersebut tenggelam, korban sempat mencoba memperbaiki kapal tersebut dengan terjun ke sungai. Namun ketika memperbaiki perahu ini, korban tidak timbul kembali hingga dievakuasi tim SAR gabungan. Karena kapal itu karam, jadi waktu kapal karam Pak Wawaku masih ada di tempat. Jadi kita minta tolong satu kapal lagi buat transit Pak Wawaku bawa ke dermaga. Pak Wawaku sudah sampai dermaga, kapal masih belum bisa jalan, itu kejadian Pak Selamat turun. Kapal karam berair dangkal. Karena penumpang penuh. Kandas atau karam, Pak? Karam. Karam beda dong. Kalau kandas kan kandas. Lebih ke kandas. Oh, le kandas ya. Saat itu yang naik di kapal itu siapa? Pas lu bawa aku, Pak. Saya kurang tahu nama-namanya. Yang palingnya saya Pak Wawaku. Karena kandas saya orang Jambi juga. Kan. Kepala dinas lain ada, Pak? Di lain dalam kapal itu? Kebetulan tidak. Saya tidak mengenal, lebih ke tidak mengenal sih. Siap. Kalau selain Pak Wawako itu ada, emang ada beberapa orang, tapi di tenda transit itu setahu saya itu sudah para VIP sudah pindah semua, apa pindah kapal semua. Tujuan kapal itu awalnya kemana, Pak? Cuman penyebaran benih ini, penyebaran benih ikan untuk di Danau Sipin. Oh, tidak kurang dan tidak lebih. Siap. Untuk evakuasi sendiri dibantu oleh masyarakat atau pihak kepolisian? Masyarakat yang menemukan terus dibantu sama Polairut dan Badan SAR atau BP. Sementara itu, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Jambi. Namun setelah mendapat pertolongan, nyawa tidak dapat diselamatkan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al Haris secara resmi menyampaikan nota pengantar rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 ke Dewan Provinsi. Gubernur Al Haris secara resmi menyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna Dewan Provinsi. Gubernur mengatakan, rancangan KUA PPAS yang disampaikan ini telah memuat kerangka ekonomi makro. Mulai dari asumsi dalam penyusunan APBD, kebijakan pemerintah daerah, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan, hingga strategi pencapaiannya. Rancangan KUA PPAS yang disampaikan juga telah mengakomodir program prioritas pendukung Jambi Mantap, antara lain program Dumisake serta bantuan keuangan pada pemerintah daerah. Gubernur menekankan, pada rencana target pendapatan daerah berjumlah Rp4,3 triliun. Jumlah tersebut berkurang 585 miliar jika dibanding dengan APBD murni tahun anggaran 2023 4,9 triliun atau menurun sebesar 11,93%. Sementara itu untuk rencana target PAD tahun 2024 diproyeksi Rp2,1 triliun.
Jumlah tersebut berkurang 86 miliar atau turun sebesar 3,81% dari target PAD APBD murni tahun anggaran 2023. Kemudian untuk pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sejumlah 2,1 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2024 diasumsikan pada kisaran 4,7% sampai dengan 5,01%. Asumsi ini dibuat dengan melihat beberapa indikator baseline di tahun 2023 sampai dengan triwulan pertama dan kondisi perekonomian sampai dengan bulan kedua. Gubernur Al-Haris berharap KUA PPAS yang sudah disampaikan pemerintah Provinsi Jambi selanjutnya dapat dibahas dan disepakati dalam bentuk nota kesepakatan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2024. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Selanjutnya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyampaikan pendapat terhadap 6 Raperda, maksud kami, inisiatif DPRD Provinsi Jambi tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyampaikan pendapat pemerintah terhadap 6 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Jambi tahun 2023. Gubernur mengapresiasi dan mendukung penyusunan Ramperda inisiatif yang sudah disampaikan Dewan. 6 Ramperda ini mulai dari Ramperda penyelenggaraan komunikasi dan informasi, statistik, dan persandian Provinsi Jambi. Kemudian Ramperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan, Ramperda penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi sistem kesehatan Provinsi Jambi. Pemerintah juga mendukung 2 Ramperda lainnya, yakni Ramperda pencabutan beberapa peraturan daerah Provinsi Jambi, serta Ramperda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Gubernur menekankan, 6 Ramperda inisiatif DPRD ini ditargetkan dapat memberi manfaat positif dalam mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintah provinsi berkelanjutan komunikasi efektif antara legislatif dan eksekutif. Sehingga akan memudahkan pembentukan Ramperda inisiatif ini dan menjadi perda dalam mendukung percepatan pemajuan daerah. Saya mengapresiasi niat positif dan kerja keras pimpinan dan pemerintahan Provinsi Jambi sehingga tersusun 6 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbang pemikiran yang positif yang telah dituangkan dalam Ramperda inisiatif DPRD ini. Semoga Ramperda ini memberikan manfaat positif sesuai dengan yang kita harapkan dan dapat mendorong kelancaran penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jambi yang kita cintai. Selanjutnya, kami mengharapkan kerjasama dan komunikasi yang efektif serta keberlanjutan antara DPRD Provinsi Jambi dengan pemerintah Provinsi Jambi untuk bersama-sama bersinergi menyelesaikan segala proses pembentukan perda ini hingga selesai. Gubernur Al-Haris berharap pemerintah dan DPRD dapat menyamakan persepsi menuju pembangunan Jambi mantap. Jambi yang lebih baik dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Kebijakan stiker angkutan batubara direvisi untuk dikembalikan menjadi nomor lambung sebagai aturan registrasi yang sah di Provinsi Jambi. Revisi itu dilakukan karena tidak sesuai aturan yang berlaku. Dinilai tidak sesuai aturan yang berlaku, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan sedang melakukan revisi peraturan gubernur terkait stiker nomor lambung angkutan batubara. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa, menjelaskan revisi itu dilakukan untuk menyesuaikan peraturan Kementerian Perhubungan tentang registrasi angkutan batubara yang dilakukan melalui nomor lambung bukan stiker. Revisi peraturan itu dilakukan untuk mengembalikan nomor lambung sebagai aturan registrasi angkutan batubara yang sah di Provinsi Jambi. John Eka Powa menilai kebijakan stiker dikeluarkan oleh Kadis sebelumnya hanya karena alasan yang mendesak. Karena itu, aturan nomor lambung akan dikembalikan pada posisi sebenarnya. Penggunaan nomor lambung angkutan batubara dinilai sebagai aturan registrasi yang paling efektif dan mudah dikenali pada setiap angkutan batubara.
John Eka Powa minta pengertian masyarakat agar transisi kebijakan ini berlangsung dengan baik dalam upaya mewujudkan ketertiban seluruh angkutan batubara di Provinsi Jambi. Sedang melakukan revisi peraturan gubernur. Yang diatur dari peraturan Menteri Perhubungan adalah nomor lambung, bukan stiker. Nomor lambung. Jadi cat pilok itu artinya ya, Pak, bukan yang iya nomor lambung, misalnya nomor 117 dan sebagainya. Nomor lambung. Jadi itu yang diatur oleh pemerintah resmi. Jadi kami mau merevisi peraturan gubernur. Nah, mudah-mudahan dengan secepat ini bisa keluar, jadi bisa jalan. Karena memang yang benar itu nomor lambung. Mungkin kemarin itu ada sesuatu yang urgen, bisa saja. Tapi yang jelas kami kembali ke nomor lambung. Karena hanya nomor lambung yang diatur oleh peraturan. Dan nomor lambung itu gampang kok. Kan besar-besar tuh, 117 ketahuan itu mobil siapa. Nah, kalau dia masuk transportir, kan transportir langsung ngambil alih. Berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah, dalam satu malam hanya ada 4.000 unit angkutan batubara yang diizinkan untuk melakukan aktivitas bongkar muat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi para siswi SMK Negeri 4 Jambi yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Nantinya para siswi ini akan dibiayai pemerintah Provinsi Jambi selama berada di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mengapresiasi para siswi SMK Negeri 4 Kota Jambi yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Undangan ini terkait keberhasilan siswi SMK ini yang telah berhasil membuat baju untuk Presiden Joko Widodo. Gubernur Al-Haris merasa bangga kepada siswi yang telah berhasil membuat baju untuk Presiden Joko Widodo. Al-Haris juga mengapresiasi keberhasilan pihak sekolah dalam melakukan pembinaan kepada para siswinya. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mendorong keterampilan pada siswa SMK agar dapat bersaing di dunia industri. Jadi saya kira ini contoh bahwa SMK itu mampu sebetulnya, ya kan? Kalau SMK sudah mandiri, sistemnya sudah bagus, dan mereka bisa. Nah, maka kita ke depan memang akan memperbanyak SMK-SMK, memperkuat kemagaannya dan skillnya sehingga nanti mereka bisa berusaha dan bisa punya kualitas yang baik. Sebelumnya, 4 siswi kelas 12 jurusan Tata Busana SMK Negeri 4 Kota Jambi diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Keempat siswi diantaranya Sunia Rizka, Zia Abadiah, Zakia Berlian, dan Ayu Wulandari. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Awal Agustus 2023, masyarakat di Kabupaten Batanghari diimbau mewaspadai ancaman El Nino. Ancaman El Nino tidak hanya berdampak terhadap kekeringan, namun juga terhadap peningkatan suhu panas. BPBD Batanghari saat ini telah melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat terkait ancaman El Nino yang diprediksi BMKG akan terjadi pada Agustus hingga September 2023. Fenomena El Nino dapat mempengaruhi menurunnya intensitas hujan, serta peningkatan suhu panas udara yang berdampak terhadap terjadinya kekeringan. Sekretaris BPBD Batanghari Samra Lubis mengatakan, jika pihaknya meminta kepada pelaku dunia usaha khususnya di bidang perkebunan maupun pertanian untuk menyiapkan embung atau tempat penampungan air sebagai persiapan jika terjadi bencana kekeringan ekstrim. Akan bahwa kita di samping kemarau itu ada berpeluang El Nino, walaupun lemah, ini sudah menjadi pelajaran bagi kita pada saat 2015 dan 2019 bahwa ketika dia berada El Nino, air permukaan itu hilang, sehingga kita meminta kepada saudara-saudara kita, orang dunia usaha, mobil khusus perkebunan dan pertambangan agar membantu supaya menyiapkan embung-embung di wilayah. Samra Lubis menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memberikan edukasi kepada para petani agar melakukan langkah antisipasi terjadinya kekeringan. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Gubernur Jambi Al-Haris minta DPRD segera menggelar sidang paripurna pemberhentian kepala daerah berakhir. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024.
Saudara, jelang berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati Merangin pada 22 September mendatang, Gubernur Jambi Alaris minta DPRD Merangin segera menggelar sidang paripurna pemberhentian kepala daerah. Jelang masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Merangin pada 22 September 2023, Gubernur Alharis minta DPRD Kabupaten Merangin segera menggelar sidang paripurna pemberhentian kepala daerah. Percepatan pelaksanaan sidang pemberhentian itu akan mempercepat proses pengusulan pengisian kepala daerah melalui penjabat bupati, yakni sebelum kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024 resmi dilantik. Alharis mengatakan selain meminta percepatan sidang pemberhentian, DPRD Merangin juga didorong untuk segera mengusulkan 3 nama calon penjabat bupati kepada Kementerian Dalam Negeri. Usulan pengisian kepala daerah itu juga akan segera dilakukan pemerintah provinsi dengan mengusulkan 3 nama pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Nantinya, ada 3 usulan nama dari DPRD, 3 usulan nama dari pemerintah provinsi, dan 3 usulan nama yang disiapkan Kemendagri akan digodok sebelum akhirnya ditetapkan Presiden. Molornya pelaksanaan persidangan akan memperlambat proses pengajuan pemberhentian maupun pengusulan pengisian kepala daerah pada Kemendagri. Merangin sudah kami surati untuk mengingatkan dengan Dewan bahwa akhir masa jabatan Bupati Merangin tanggal 22 September. Kita minta Dewan sudah mulai paripurna, ya. Itu pemberhentian bupati dan wakil bupati, dan juga nanti mengirimkan nama-nama siapa yang mereka ajukan. Karena Permendagri nomor 4 2023 yang menyatakan bahwa usulan pejabat bupati, wali kota, dan gubernur itu juga ada dari DPR, ya kan, dapat juga diusulkan oleh DPRD setempat sebagai referensi daripada Permendagri. Dan semuanya nanti yang milih Pak Mendagri. Saya nanti 3 orang, DPR-nya 3 orang, nanti Pak Mendagri 3 orang. Digondok oleh tim TPA, ya, nanti baru hasil nanti dipilih oleh Pak Presiden nanti. Berdasarkan aturan yang berlaku, seluruh kekosongan jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya akan diisi oleh penjabat kepala daerah melalui tahapan pemberhentian dan pengusulan. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi mulai membuka layanan daftar pemilih tambahan atau DPTB di kabupaten kota. DPTB merupakan layanan bagi masyarakat yang baru pindah ke daerah agar tetap dapat menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. KPU Provinsi Jambi membuka layanan pindah pilih pada pemilu 2024. Saat ini, KPU Provinsi Jambi masih menyusun daftar pemilih tambahan DPTB dari KPU Kabupaten Kota. Pendaftaran pindah pilih ini dibuka hingga sepekan jelang pelaksanaan pemilu 2024. Pindah pilih ini memiliki ketentuan dan syarat, diantaranya sedang tugas di luar kota, mahasiswa, dan lain sebagainya. Syarat itu harus disertai tanda bukti yang diberikan oleh instansi terkait. Sejauh ini belum diketahui berapa masyarakat yang sudah mendaftar di KPU untuk pindah pilih. Pasalnya belum ada kabupaten kota yang melaporkan ke KPU Provinsi Jambi. Sekarang pasca penetapan daftar pemilih tetap pemilu 2024 di Provinsi Jambi, kita langsung melakukan proses penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTB namanya, kan. Jadi DPTB ini adalah orang yang masuk dalam DPT, tapi pada saat 14 Februari 2024 mendatang, hari pemungutan suara itu, dia tidak bisa memilih di daerah asal. Dia melakukan pemilihan keluar daerah asal dengan beberapa alasan, ya. Misalnya pindah, satu alasan DPTB itu misalnya lagi menjalankan kuliah. Yang kedua, apa, menjalankan tugas, atau yang ketiga pindah domisili. Nah, ada beberapa hal yang lain termasuk tahanan di lapas, gitu kan. Nah, itulah orang-orang yang mempunyai syarat untuk melakukan pindah memilih.
Fahrul Rozi menegaskan pindah pilih itu tidak akan menambah jumlah mata pilih di Provinsi Jambi. Hak suara yang pindah pilih tetap masuk ke daerah asal pemilih. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, perekaman KTP elektronik bagi ribuan pemilih potensial di Tanjung Jabung Timur ditargetkan tuntas satu minggu jelang pemilihan umum dari jumlah 4.638 mata pilih yang tersebar di 11 kecamatan, baru 383 warga yang telah melakukan perekaman di kantor di Dukcapil. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menargetkan perekaman KTP elektronik untuk pemilih potensial ditargetkan tuntas satu minggu sebelum hari pemungutan suara. Jika segera tidak dilakukan perekaman, pemilih potensial itu terancam tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junianto, mengatakan dari jumlah 4.638 mata pilih yang tersebar di 11 kecamatan, baru 383 warga yang telah melakukan perekaman di kantor Disduk Capil. Junianto mengaku pihaknya terus berkomunikasi dengan pihak Disduk Capil Tanjab Tim agar pemilih potensial itu dapat segera melakukan perekaman KTP elektronik. Untuk target perekaman ini, karena memang kita dituntut untuk melakukan pelaporan setiap bulannya ke provinsi terkait dengan perekaman ini, maka insya Allah yang menetapkan kita bagaimana satu minggu sebelum pemungutan suara perekaman KTP ini sudah tuntas kita laksanakan. Selain pemilih pemula, ribuan data itu juga terdapat pemilih lansia dan pemilih non-pemula yang belum memiliki KTP elektronik. Junianto berharap progres jemput bola perekaman KTP elektronik dapat berjalan lancar. Rika Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, penyidik Kejati Jambi kembali menyita aset milik tersangka kasus dugaan korupsi gagal bayar medium term note MTN PT Sun Prima Nusantara pembiayaan SNP Finance pada Bank Jambi. Dalam sepekan, 4 unit bidang tanah disita Kejati Jambi. Tim penyidik Kejati Jambi kembali menyita aset berupa tanah dan bangunan milik mantan Dirut Bank Jambi YEH. Penyitaan aset itu diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang, kasus dugaan korupsi gagal bayar medium term note atau MTN PT Sun Prima Nusantara pembiayaan pada Bank Jambi. Kasih Penkum Kejati Jambi, Leksi Patharani, membenarkan adanya penyitaan aset milik mantan Direktur Pemasaran Bank Jambi, Yunsak Elhakon. 4 aset milik YEH telah disita penyidik Kejati Jambi dalam satu minggu terakhir. Beberapa di antaranya, satu bidang tanah terletak di Kenali Besar, Kota Jambi, satu bidang tanah di Mendal Darat, satu bidang tanah dan bangunan di Sungai Duren, Kabupaten Maro Jambi, dan satu bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di kawasan Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Maro Jambi. Saat ini tim penyidik tengah melakukan perhitungan aset dan belum diketahui berapa nilai rupiah aset tersebut. Satu minggu ini, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi berhasil melakukan penyitaan terhadap 4 aset milik salah satu tersangka korupsi Bank Jambi, yaitu tersangka YEH. Kesemuanya telah memperoleh penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat Kota Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Dan atas penyitaan ini, tim juga sudah melakukan pengamanan, yaitu pemasangan tanda bahwa lokasi tersebut sedang dilakukan penyitaan. Yunsak Elhakon ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 rekannya dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU pada kasus gagal bayar medium term note PT Sun Prima Nusantara pembiayaan pada Bank Jambi tahun 2017-2018. Kasus korupsi itu menyebabkan kerugian negara 310 miliar rupiah. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Selanjutnya, Saudara, Satreskrim Polres Tebo menetapkan 3 tersangka kasus perkelahian 2 keluarga yang menggunakan senjata tajam dan senjata api beberapa waktu yang lalu. 1 tersangka ditahan di Polsek Tujuh Koto dan 2 tersangka lainnya dibawa ke Polres Tebo.
Tidak butuh waktu yang lama, usai menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi, Satreskrim Polres Tebo akhirnya menetapkan 3 tersangka kasus perkelahian 2 keluarga di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan Tujuh Koto. Dengan alasan keamanan, 1 tersangka ditahan di Polsek Tujuh Koto dan 2 tersangka lainnya dibawa ke Polres Tebo. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan mengatakan, selain menahan para tersangka, pihaknya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti senjata api, senjata tajam, motor, dan beberapa barang bukti lainnya. Saat ini kondisi di Desa Teluk Kayu Putih sudah aman dan kondusif. Sementara 3 warga yang dirawat di rumah sakit kondisinya telah mulai membaik. Kita dilaksanakan proses olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan kami juga sudah mengumpulkan bukti-bukti. Ditetapkan ada 3 yang sementara ini menjadi tersangka. 3 tersangka dengan adanya kejadian tersebut, laporan polisi yang sementara kita dapat datakan, yang dapat kita terima ada 3. Dan saat ini proses penanganan perkara tersebut sudah kami tarik penanganannya ke Satreskrim Polres Tebo. Para tersangka dikenakan pasal 351 ayat 2 terkait penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman 7 tahun penjara dan pasal 170 terkait kekerasan bersama-sama dengan ancaman 5 tahun penjara. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jeruji tidak menghalangi niat orang untuk melangsungkan pernikahan. Seorang tahanan tindak pidana umum menjalani akad nikah dengan kekasih di balik jeruji besi. Cinta tak terhalang waktu dan tempat. Inilah yang dilakukan oleh sepasang kekasih ini. Kendati tengah menjalani masa hukuman di rutan Polda Jambi, tidak menghalangi Usman warga Kampung Nelayan Tanjung Jabung Barat dan Nur Laili warga Kecamatan Geragai Kota Jambi untuk melangsungkan janji suci. Keduanya menggelar akad pernikahan di Masjid Polda Jambi. Meski mempelai pria berstatus tahanan, nyatanya tidak menyurutkan rasa cinta Nur Laili. Di hadapan penghulu dan kedua orang tua mempelai, akhirnya kedua kekasih ini mengikat janji suci. Akad pernikahan berlangsung hikmat dan khusyuk. Polisi tidak menghalangi siapapun untuk mendapatkan haknya warga negara termasuk untuk menikah. Bahwasannya tersangka ini memang sudah beberapa hari ini diamankan dalam rangka telah melakukan sebuah pelanggaran tindak pidana umum. Sehingga prosesnya walaupun mereka melangsungkan resepsi pernikahan, tapi statusnya sebagai seorang tahanan tetap dilanjutkan dalam bentuk proses penyidikan sampai pengadilan nanti. Setelah proses akad nikah, kedua mempelai ini akhirnya terpisah dan tidak menjalani malam pertama. Usman harus kembali ke rutan untuk menjalani masa tahanan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, rangkaian Kenduri Suwarna Bumi 2023 di Muara Jambi berlangsung sukses. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Wali Kota Syarif Hasya menghadiri peresmian gedung baru Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Dengan adanya gedung baru ini diharapkan akan menjadi semangat kerja BNN dalam memberantas narkoba Jambi. Wali Kota Syarif Hasya menghadiri peresmian gedung baru Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jambi. Kegiatan itu digelar langsung di halaman kantor BNN Provinsi Jambi pada Kamis 3 Agustus 2023 kemarin. Wali Kota berharap gedung baru tersebut menjadi motivasi dan semangat kerja bagi jajaran BNN Provinsi Jambi dalam menuntaskan kasus narkotika, sehingga Provinsi Jambi bersih dari narkoba yang dapat merusak generasi muda. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Syarif Hasya juga menerima penghargaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala BNN RI Komjen Pol Petrus Reinhard Golose. Sementara itu, pemerintah Kota Jambi akan terus meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan BNN untuk menuntaskan peredaran narkotika. Apalagi Provinsi Jambi pernah menduduki peringkat 4 teratas di Indonesia. Kami menghadiri peresmian gedung BNN Provinsi sekaligus juga semangat perjuangan anti narkoba P4GN yang dilakukan di BNN RI.
Kuat sudah sudah nanti meningkatnya kinerja daripada BNN Provinsi Jambi. Dan juga terkait dengan kegiatan BNN yang itu, kami juga mengucapkan terima kasih bahwa di Pemerintah Kota Jambi dan juga di Batuset dan yang lain bersama-sama Provinsi Jambi mengurangkan sinyal atau desi dari narkoba. Yang memang kita ketahui salah satu di Indonesia ini yang mentropori yang ditahan narkoba adalah Kota Jambi. Ya, dengan membutuhkan duta-duta terbuka di narkoba baik hanya SMP, SMA, maupun SMA. Mudah-mudahan nanti ini ke depan akan kita jaga karena kita tahu Provinsi Kota Jambi ini salah satu ini telah menjadi peringkat keempat di Indonesia. Tapi alhamdulillah saat ini sudah jauh peringkatnya. Penting bisa kami sampaikan. Pemerintah Kota Jambi juga akan membentuk program-program yang dapat membentuk karakter anak muda yang lebih baik. Kemudian melakukan kegiatan positif agar anak muda di Kota Jambi tidak terjerumus ke narkoba. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Bungo Mashuri menyerahkan SK P3K kepada 185 jabatan fungsional guru tahun 2022. 185 guru yang baru diangkat P3K itu diharapkan mampu meningkatkan integritas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Bungo Syaprudin Dwi Aprianto bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bungo menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara atau KUA PPAS Tahun Anggaran 2024. Penandatanganan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Bungo Syaprudin Dwi Aprianto menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bungo atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah. Kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara menjadi harapan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan. Penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Bungo yang bersifat strategis dan tertuang dalam kebijakan umum APBD dan prioritas platform anggaran sementara Tahun Anggaran 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dilaksanakan rapat paripurna pemanahan kesepakatan rancangan KUA PPAS antara pemerintah Kabupaten Bungo dengan DPRD Kabupaten Bungo. Tentu kami menyampaikan apresiasi juga ucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Bungo yang sudah bersama-sama dengan TPD membahas kemarin. Alhamdulillah hari ini langsung penandatanganan. Artinya nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih detail. Dan tadi sudah kita sepakati angka-angkanya. Tentu kita berharap tahapan berikutnya ini bisa kita selesaikan tepat waktu. Karena seluruh tahapan pembahasan APBD ini menjadi salah satu indikator pencapaian NCP oleh KPK Indonesia. Jadi kita alhamdulillah bersepakat dengan DPRD bahwa tahapan itu akan terus kita patuhi. Dan minggu depan kita juga langsung melaksanakan pembahasan APBD perubahan tahun 2023. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Dan kalau itu waktu, maka kemudian outputnya kita harapkan berbagai kegiatan-kegiatan kita di lapangan juga bisa berjalan dengan baik. Termasuk kegiatan fisik, jalan-jalan juga bisa kita perbaiki. Mashuri berharap perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD agar dapat terlaksana dengan baik, bersinergi, dan terarah. Rapat paripurna APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2024 itu ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan dokumen KUA PPAS dari DPRD Bungo ke Wakil Bupati Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Bupati Bungo Mashuri menyerahkan SK P3K kepada 185 jabatan fungsional guru tahun 2022. 185 guru yang baru diangkat P3K itu diharapkan mampu meningkatkan integritas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bungo. 185 honorer lingkup Pemkab Bungo menerima SK pengangkatan P3K dengan jabatan fungsional guru formasi 2022. SK pengangkatan secara simbolis itu diserahkan Bupati Bungo Mashuri. Bupati Bungo Mashuri mengucapkan selamat atas ikhtiar dan kerja keras para P3K guru yang telah mengabdikan diri untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bungo. Program pengangkatan guru P3K merupakan solusi bagi pegawai non-ASN agar memperoleh penyetaraan gaji dan fasilitas yang setara dengan PNS. Ini kita menyerahkan
Bupati Bungo, untuk kawan-kawan kita yang lulus formasi P3K, formasi tahun 2022, dan jumlahnya ada 145 orang, kita sampaikan selamat kepada kawan-kawan sekalian. Tentu kita berharap bisa apa namanya menaikkan pengabdiannya lagi, kemudian menaikkan prestasi, menaikkan kinerja dengan telah diterimanya surat keputusan ini. Tentu 185 orang yang kita angkat hari ini jauh dari apa namanya cukup jumlah guru yang ada di Kabupaten Bungo ini. Kita kekurangan guru lebih kurang 1.500 orang, dan sebagian besar ini yang kita angkat adalah guru, dan juga kita sudah menyampaikan permohonan pada pemerintah pusat untuk tahun 2023 ini untuk diangkat juga menjadi pegawai P3K. Kita usulkan sebanyak 378 orang, mudah-mudahan dapat disetujui oleh pemerintah pusat, dan tentu akan kita proses pengangkatan. 185 guru P3K ini merupakan orang pilihan di bidangnya yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan bidang pendidikan serta mengoptimalkan tercapainya visi dan misi Kabupaten Bungo, yakni maju dan sejahtera atau Bungo Master. Masuri berharap 185 guru yang baru diangkat P3K itu diharapkan mampu meningkatkan integritas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bungo. Penyerahan SK pengangkatan P3K itu turut dihadiri Sekda Bungo, Asisten 1 Sekda Bungo, dan para kepala OPD di lingkup Pemkab Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pada tahun ini Kabupaten Muara Jambi menjadi salah satu daerah yang melaksanakan rangkaian Kenduri Suwarna Bumi. Kegiatan yang dilaksanakan di dua titik itu berlangsung sukses dan meriah. Kabupaten Muara Jambi merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Kenduri Suwarna Bumi tahun 2023. Suwarna Bumi yang digelar di Bumi Sailun Salimbay sendiri terdapat dua titik kegiatan, yakni Desa Muara Pijoan dan Desa Baru itu berlangsung sukses. Berbagai kegiatan ditampilkan, mulai dari bebiduk besamua dengan menggunakan perahu ketek di aliran sungai Muara Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota, penampilan seni budaya Muara Jambi, penanaman ratusan batang pohon lokal dan penebaran ribuan benih ikan endemik di Lubuk Guci Emas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Di hari kedua atau puncak kegiatan rangkaian Kenduri Suwarna Bumi digelar di Desa Baru Kecamatan Muara Sebo. Berbagai kegiatan mengisi dalam festival Kenduri Suwarna Bumi seperti zikir berdah, betutur, kemudian penampilan tari Lukah Gilo dan drama kolosal Damrajo. Kesuksesan kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Muara Jambi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan apresiasi dari Kemendikbudristek dan pemerintah Provinsi Jambi. Ribuan masyarakat terlihat tumpah ruah memadati kegiatan di dua venue tersebut. Sebagai momentum sebetulnya untuk mengingatkan kembali bahwa dulu pernah berjaya, nah kenapa sekarang tidak berjaya, terutama jaya dalam hal tidak hanya kebudayaannya tapi juga lingkungannya tetap kita jaga. Jadi isu lingkungan dan isu budaya ini yang kita angkat. Kepala Disdikbud Muara Jambi Firdaus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan rangkaian Kenduri Suwarna Bumi di Bumi Sailun Salimbay. Suksesnya kegiatan itu merupakan bentuk komitmen Pemkab Muara Jambi dalam melestarikan budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, khususnya sungai. Kita terhadap kegiatan festival-festival ini dengan mengangkat tradisi dan budaya kita, mengajak kepada generasi muda, terutama siswa-siswi yang ada di Kabupaten Muara Jambi, untuk lebih mengenal dan mencintai tradisi dan budayanya. Selain digelar di Kabupaten Muara Jambi, Festival Kenduri Suwarna Bumi juga digelar di kabupaten lainnya dalam Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, rangkaian Kenduri Suwarna Bumi di Kabupaten Muara Jambi resmi berakhir. Penutupan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang didampingi Sekda Muara Jambi Budi Hartono. Rangkaian Kenduri Suwarna Bumi yang berlangsung di Desa Baru Kecamatan Marosebo Kabupaten Muara Jambi dihadiri Sekda Muara Jambi Budi Hartono.
Pada puncak kegiatan mengusung tema Ayat Telakung ini, juga turut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris. Berbagai seni budaya ditampilkan, mulai dari penampilan zikir berdah, tarian Lukah Gilo, dan drama Kolosal Damrajo. Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi atas terselenggaranya rangkaian Kenduri Suwarna Bumi di Kabupaten Muaro Jambi. Diharapkan melalui kegiatan ini, generasi muda Jambi dapat cinta dengan budaya dan sejarah Jambi, serta dapat melestarikan budaya yang ada. Apa yang ingin kau wartakan? Sejarah historisnya, kemudian juga kekayaan alam yang luar biasa. Maka dari itu, saya terima kasih banyak dan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan dan Kesenian, dan juga warga Muaro Jambi dan pemerintah yang luar biasa juga menjaga candi kita ini. Dan tinggal lagi, ini kita teruskan, kita lestarikan, yang semuanya juga adalah untuk warga Jambi, khususnya warga Muaro Jambi. Nah. Sementara itu, Sekda Muaro Jambi Budi Hartono mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah mempercayai Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu daerah yang terlibat dalam Kenduri Suwarna Bumi tahun 2023. Sekda berharap ke depan Bumi Sailun Salimbay kembali dapat melaksanakan rangkaian Kenduri Suwarna Bumi, program yang ada di Kemendikbudristek Republik Indonesia. Sebagai warga Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Muaro Jambi, kami bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kami dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam acara Kenduri Suwarna Bumi yang membawa narasi menghubungkan kembali masyarakat desa aliran sungai Batanghari. Festival Ayat Telakung secara filosofi yaitu sebuah fenomena alam. Kenduri Suwarna Bumi yang berlangsung Kamis malam tadi merupakan penutupan rangkaian kegiatan di Kabupaten Muaro Jambi. Penutupan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Selanjutnya, Saudara, Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan kitanan massal gratis. Kegiatan kitanan massal menjadi bagian dalam rangkaian HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-58 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan hitanan massal yang dilaksanakan di halaman Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat kemarin ditinjau langsung Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, dalam penyenangan bulan Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan, Pemkab memberikan pelayanan umum seperti melaksanakan sunatan massal, bazar, job fair, dan pelayanan kesehatan. Melalui bakti sosial hitanan massal ini, berharap bisa mengurangi beban hidup masyarakat yang kurang mampu untuk menghitankan anaknya. Hitanan massal secara gratis ini diikuti oleh 30 orang anak. Selain hitanan massal gratis, pemerintah kabupaten juga melaksanakan pengobatan gratis. Sehingga mereka dapat terkurangi beban hidup mereka, ya, di samping biaya hidup, kemudian sunatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengadakan bakti sosial lewat sunatan massal secara gratis, kemudian pengobatan-pengobatan serta beberapa donor darah juga, ya, dalam rangka untuk membantu pasien kita yang sedang sakit di rumah sakit nanti, yang apabila memerlukan darah, mereka sudah stok, kita sudah dapat membantu mereka. Ini dalam rangka bakti kita yang membangun kepada masyarakat kita di Kabupaten Tanjung Jabung. Pemkab Tanjab Barat juga membuka stand bagi warga yang ingin melakukan donor darah. Stok darah sangat penting apabila nantinya ada warga yang membutuhkan dapat segera teratasi. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Tanjung Jabung Barat membuka job fair atau bursa 2023 yang dilaksanakan di alun-alun Kota Kuala Tunggal. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat membuka secara resmi kegiatan job fair atau bursa kerja 2023. Tujuan dibukanya bursa kerja ini untuk membuka peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal dari Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bursa kerja yang khusus diperuntukkan bagi putra-putri daerah, salah satu syarat dibuktikan dengan AK1, berdomisili dan dibuktikan dengan KTP sebagai warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk persyaratan pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Nah, ini 5.000 ini salah satunya upaya kita adalah
dengan mengadakan kegiatan Joker ini. Ya, ini kemarin kita kesempatan untuk bekerja itu kurang lebih ada 250, ya, 250 dengan ada beberapa perusahaan yang menawarkan. Nah, ini saya kira peluang emas ya bagi generasi muda kita, terutama ya alumni apa S1 apa SMA ya, yang mau apa bekerja, ya silahkan nanti didaftarkan di sini. Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dianda Putra menyampaikan kegiatan Job Fair 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai dengan 4 Agustus diikuti oleh 13 perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mulai dari perusahaan minyak dan gas bumi seperti PetroChina International Jabung LTD, JGC, LPPPI, WKS dengan target penyerapan tenaga kerja lokal 263 orang. Ini kita lakukan dalam rangka untuk kita menyikapi salah satu adalah angka pengangguran yang masih cukup tinggi di Jabung Barat. Jadi adanya kenaikan angka pengangguran 2 tahun belakangan ini itu menjadi perhatian kita, menjadi tugas pokok kita. Nah, setidaknya dari Job Fair ini kita bisa ikut berkontribusi mengurangi angka pengangguran tersebut dengan bisanya tersalur mereka-mereka yang bisa ikut mendaftar hari ini selama 3 hari ini untuk bisa diterima atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Penerimaan tenaga kerja akan disesuaikan dengan kebutuhan dan akan dilakukan secara transparan bagi yang melamar. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga Sungai Bungkal Kerinci kembali tutup akses jalan imbas, jalan belum diperbaiki. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pertanahan BPN Provinsi Jambi. Hal tersebut untuk meningkatkan sinergitas dalam pengelolaan aset yang lebih baik. Kemarin Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono beserta jajaran melakukan kunjungan ke kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Jambi. Kunjungan itu dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala BPN Provinsi Jambi, Agustin Samosir. Pada kesempatan itu, Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono memaparkan program kerja TVRI Jambi termasuk peralihan TV analog ke TV digital. Saat ini TVRI memiliki 4 channel. Kemudian Raden Sarjono juga berkoordinasi terkait penerbitan aset dilakukan oleh TVRI Stasiun Jambi. Sehingga dalam prosesnya nanti tidak menyalahi aturan yang berlaku. Kepala BPN Provinsi Jambi Agustin Samosir mengatakan, pihaknya mendorong untuk penerbitan sertifikat milik instansi pemerintah. Agustin menjelaskan, aset tanah seluas 1.500 meter kubik yang berada di transmisi TVRI di Kayu Aro Kerinci saat ini masih tercatat di PTPN 6. BPN Provinsi Jambi masih memproses administrasi untuk aset tanah tersebut. Itu masuk klasternya hak pakai instansi pemerintah. Jadi ini salah satu yang kita dorong untuk bisa disertifikatkan. Ini bahkan menjadi prioritas dari KPK, Pak, untuk instansi pemerintah ini sudah segera dapat disertifikatkan. Dan untuk yang TVRI, prosesnya secara teknis sudah kita lakukan, hanya sekarang mungkin terkait masalah administrasi saja. Sementara itu, hak guna usaha aset tanah tersebut sudah dilepas oleh PTPN 6. Mardon Junaidi, Ahmad Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, protes ruas jalan Haji Bakri, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal yang rusak parah tidak kunjung diperbaiki. Warga kembali melakukan aksi dengan membentang spanduk dan menutup akses jalan. Warga Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal kembali melakukan protes akibat belum diperbaikinya Jalan Haji Bakri, Kota Sungai Penuh yang rusak parah. Kesal dan kecewa jalan tersebut tak kunjung diperbaiki, warga menutup akses jalan dan membentangkan spanduk yang bertuliskan larangan bagi kendaraan bermuatan besar untuk melewati Jalan Haji Bakri hingga jalan tersebut diperbaiki.
Protes warga mendapat tanggapan dari Dinas PUPR Kota Sungai Penuh yang menurunkan alat berat ke lokasi jalan yang rusak dan melakukan perbaikan sementara. Sedangkan untuk pembangunan jalan akan dilakukan oleh pihak PT Kerinci Merangin Hidro atau PLTA Kabupaten Kerinci. Jalan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kini banyak mengalami kerusakan akibat setiap hari dilalui oleh truk bermuatan berat yang diduga melebihi kapasitas, membawa bahan material untuk pengerjaan proyek PLTA Merangin Hidro yang berada di Batang Merangin. Sebelumnya warga juga sempat melakukan protes dengan menanam pohon pisang di tengah ruas jalan Haji Bakri Sungai Penuh. Irwan, TVRI Jambi, melaporkan. TVRI Jambi sebagai media televisi publik juga membuka ruang bagi dunia pendidikan sebagai media pembelajaran, seperti yang dilakukan siswa SDIT Anahal Jambi yang berkunjung ke TVRI Jambi untuk mengenal dunia penyiaran. TVRI Jambi yang merupakan lembaga penyiaran publik terus mendukung berbagai program pembangunan termasuk pendidikan. Selain sebagai media penyiaran, TVRI juga membuka ruang bagi dunia pendidikan sebagai media pembelajaran. Sekolah-sekolah dapat berkunjung ke TVRI Jambi untuk melihat dan belajar bagaimana sistem penyiaran dan juga berbagai peralatan yang digunakan. Seperti yang dilakukan Sekolah Dasar Islam Terpadu Anahal Jambi, para guru membawa siswa kelas 2 SD untuk berkunjung dan belajar di lingkungan TVRI Jambi. Kunjungan ini sesuai dengan tema pembelajaran belajar di lingkungan sekitar. Kepala LPP TVRI Jambi Raden Sarjono menyambut baik kehadiran para siswa ke TVRI Jambi. Selain dapat belajar, juga bisa memotivasi siswa jika ingin terjun ke dunia penyiaran nantinya. Selain melihat sarana dan prasarana seperti studio siaran, master control, dan ruang redaksi, para siswa juga dikenalkan dengan berbagai peralatan yang digunakan. Seorang guru pendamping Trilia mengatakan, melalui kunjungan ini, para siswa diharapkan bisa belajar dan mengenal dunia pertelevisian secara langsung. Tujuan ke anak-anak SDIT Anahal ke TPR ini untuk meningkatkan kemampuannya belajar yang baru. Kemudian untuk anak-anak bisa lebih tahu TPR itu apa aja yang di dalamnya, mengetahui pelajaran yang baru, suasana yang baru, mengenal yang baru. Bisa melihat TVRI, bisa berkunjung di TVRI, bisa melihat televisi. Proses ya. Cita-cita pengen ini jadi penyiar atau kameramen? Penyiar. Oh, pengen jadi penyiar. Kunjungan langsung ke TVRI Jambi merupakan salah satu metode pendidikan baru yang masuk dalam kurikulum Merdeka. Para siswa turun langsung ke lapangan dan menciptakan pembelajaran yang dinilai menyenangkan bagi siswa. Iwan Soeba, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazid Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.